di pertemuan berikut sebelumnya. Ulangi lagi aja. Langsung aja. Oh, udah. Udah. Ada sana loh, ada sana loh. Iya, iya. Gimana gimana gitu. Ya, gimana gimana. Ulangi. Di pertemuan sebelumnya akan membahas ibu hamil yang berpuasa. Ada yang boleh berpuasa dan nggak boleh berpuasa. Sekarang Mas, saya mau nanya nih, ya. yang nggak boleh berpuasa tuh yang gimana? Ibu hamilnya seperti apa? Jadi ya memang kemarin kita bahas ya, ada yang ibu hamil ada yang boleh berpuasa, tapi ada yang nggak boleh berpuasa. Yang nggak boleh berpuasa itu ya ada beberapa macam ya. Salah satunya yang misalnya nih trimester 1 dia mual muntah berlebihan, yang artinya dia langsung sampai lemes begitu ya. Nah, itu jangan, sebaiknya jangan berpuasa gitu. Yang kedua, misalnya katakanlah lagi diare nih, nah lagi diare sehingga dia jadi lemes juga, ya jangan berpuasa dulu gitu ya. Yang ketiga misalnya adalah pada kondisi perdarahan. Ya, perdarahan banyak itu juga menyebabkan lemas. Ya, jadi sebaiknya tidak puasa dulu. Ya. Misal itu memaksakan diri untuk puasa, akibatnya gimana? Ya itu tadi lemas. Karena kan sebenarnya ketiga contoh yang saya sebutkan tadi itu kan harusnya membutuhkan cairan yang banyak nih. Nah, cairan yang banyak pun itu fungsinya adalah supaya memang dia sirkulasi cairan, kondisi tubuh juga supaya tetap prima begitu ya. Kalau misalnya memang dia maksain puasa sedangkan dia butuh cairan, padahal puasa itu juga biasanya kondisi kurang cairan ya. Nah itu jadi ya tadi lemes, akhirnya dia gak kuat begitu ya, akhirnya malah terjadi, takutnya terjadi komplikasi, terjadi hal-hal yang gak diinginkan begitu. Kenali kondisi badan kita dulu untuk berpuasa. Misal tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.